Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Kawan Koki bersama gua Awan Darmawan. Kawan Koki, lihat Koki sambil ngopi. Ngopi guys. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini gua mau ngoceh santai aja seputar ikan Mas Koki ya, serta akuarium Mas Koki ya. Gua ingin minta masukan sama teman-teman semua ya, bagaimana agar akuarium Mas Koki yang ada di ruang tamu terlihat lebih estetik ya teman-teman ya. Dan ini adalah tampilan akuarium Mas Koki gua yang ada di ruang tamu teman-teman ya. Ya tampilannya. Gua mau minta masukannya kali ini teman-teman, gua nggak ngasih solusi. Tapi gue ingin memasukkan, tolong ketik di kolom komentar bagaimana agar tampilan Mas Koki di ruang tamu lebih terlihat estetik teman-teman ya. Selain karena keindahan si Mas Kokinya sendiri, juga kejernihan air. Nah, ini Mas Koki hasil breeding gue teman-teman ya, yang sekarang udah bisa di display di akuarium pada ruang tamu gua teman-teman ya. Ini posisinya di ruang tamu teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat. Ini atasnya, ini bagian media filternya teman-teman ya. Media filternya menggunakan filter palang, dia sistemnya double teman-teman ya. Ini filter biasa ya. Gua double, ini istrinya spon, ini filter talangnya teman-teman ya. Ini tampilan akuarium gua di ruang tamu teman-teman ya. Dan ini gua kasih daun artifisial ya, atau daun palsu ya, dari jenis tanaman sirigading teman-teman ya, untuk menambah estetik tampilan akuarium gua teman-teman ya. Oke teman-teman, silahkan kasih masukan apalagi kira-kiranya yang perlu gue tambahkan pada akuarium Mas Koki gue ini teman-teman, agar terlihat lebih estetik. Apalagi sebentar lagi akan menjelang bulan Ramadan ya, dan Idul Fitri biasanya banyak tamu yang berkunjung ya. Ditambah lagi nanti akan melihat, pasti akan melihat tampilan akuarium kita semua teman-teman, lagi di displaynya di ruang tamu teman-teman ya. Dan itu kolam gua teman-teman, kolam outdoor gua ada persis di samping ruang tamu. Oke teman-teman, silahkan ketik komentar kalian ya, bagaimana cara agar akuarium yang ada di ruang tamu lebih terlihat estetik teman-teman. Gua ngopi dulu. Biasanya kalau menjelang hari raya, akuarium gua cleaning total teman-teman ya, atau mandi besar istilahnya dalam tanda kutip ya. Mandi besar, kita cleaning ya, tentunya agar terlihat lebih bersih dan lebih rapi ya akuariumnya. Makanya dilakukan cleaning total atau mandi besar ya. Cleaningnya cleaning filter, biasanya media filter teman-teman ya, dan akuariumnya sendiri biasanya gua kosongkan ya, dan gua lakukan cleaning juga biasanya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video yang bisa gua share kali ini, ngoceh santai ya. Bagaimana cara menambah tampilan akuarium agar terlihat lebih estetik teman-teman ya. Selain dari apa yang udah gue display, dari mulai lampu, tanaman sirigading ya,
silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya, berbagi pengalaman sesama penghobi ikan mas kopi. Oke, mungkin itu aja ya video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe ya, diskusi terbuka, obrolan seputar ikan mas kopi ya. Akhir kata gua ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kawan koki, lihat koki sambil ngopi.